Mau nanya nih, apakah misalnya kedepannya kan kita ngeliat Sinyo bikin sekolah bulu tangkis gitu ya, untuk Kojeng sama Bapak mungkin kedepannya apa rencana mau bikin juga sekolah bulu tangkis buat penerus-penerus buat penerus-penerus generasi badminton berikutnya di Indonesia. Terus yang kedua apa ya, maksudnya untuk di usia sekarang ini mungkin secara stamina kan udah lebih bisa menurun gitu ya. Nah, udah agak menurun. Itu maintenance-nya gimana untuk selanjutnya? Itu aja, makasih. Jadi begini, untuk pertanyaan pertama. Rencana kami fokus untuk properti ya. Kami akan membangun villa di 34 provinsi. Di mana nanti di dalamnya baru ada sekolah badminton. Tapi villanya dulu, baru pendukungnya. Sorry mas, saya mendahului. Kok? Apa ya, mungkin nggak gampang juga ya kalau bangun akademi seperti Gideon. Jadi itu butuh, yang pasti butuh modal yang besar juga. Itu nggak mudah. Terus soalnya ada yang mau sponsor. Jadi gak ketahuan ya, yang satu manager, yang satu sales. Giliran dia sini, giliran jualan yang ini. Kompak emang. Target sebulan berapa sih lu sih? Jadi gak mudah ya, karena banyak yang harus disiapkan ya. Lu tapi ada rencana kalau lu? Lapangan udah ada. Sombong. Cuma? Lapangan terbuka. Gila. Tapi ada rencana? Belum ada. Belum ada? Mungkin yang selama ini kan yang personal ya. Mungkin kali ini mungkin namanya juga Dedis gitu kali ya. Dedis Badminton and Leisure Villa. Tetap bukan akademi ya. Tapi katanya kan tadi dibilang kalau ada yang support sih bisa aja ya. Ya kan? Udah, yang sponsor yang menyaksikan silakan. Kalau memang tertarik mungkin warung hashtag lagi. Ya, terus aja tuh warung hashtag. Kebukaan sekali lagi untuk mereka berdua, masih ada sisa satu pertanyaan. Oke, 2, 3.